Menu desa ala restoran. Teman-teman, jangan lupa mencobanya. Ini bahannya adalah ubi jalar. Ubi jalar yang biasa kita makan di desa-desa, digoreng atau direbus. Ini kita bisa bikin ide jualan untuk hotel maupun restoran ya. Kita coba ya, kita ikuti. Cus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Jenny TV. Maaf verbatim dulu ya, karena sekarang masih bulan Syawal. Mohon maaf semua kesalahan saya. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak baik, bisa dimaafkan. Dan semoga teman-teman semua sehat, berlimpah rezeki yang barokah. Apa yang mempunyai cita-cita terkabulkan. Baik, kita mulai. Saya menyiapkan cumi-cumi. Saya mempunyai cumi, ini 4 ekor besar-besar. Tidak sampai setengah kilo ya teman-teman. Tadi sudah saya bersihkan. Plastik di punggungnya juga saya sudah bersihkan. Nanti kita tinggal mengguntingnya, memotong ya teman-teman. Sudah itu saya siapkan ubi jalar. Ubi jalar ini yang biasa makanan terkenal, makanan desa. Ini kita sulap menjadi makanan sultan. Jadi nanti kita aplikasikan bersama dengan cumi-cumi. Adapun bumbunya adalah lombok merah 2, nanti kita chopper. Bawang merah 4 biji, bawang putih 6 biji, dan kemiri sekitar 6 butir juga ya. Baik, saya siapkan tomat 1. Tomat 1 teman-teman yang matang, yaitu daun salam 2, daun kare 2, daun serai 1 yang kecil teman-teman. Sudah tadi ya, daun salam 3, daun kare 2. Tidak lupa saya kental manis 1 teman-teman. Padukan dengan santan kara, santan instan maksud saya 1. Setelah itu untuk saya tambahkan jahe 1 cm, lengkuas 1,5 cm, dan kunir. Saya pakai kunir bubuk ya teman-teman. Adapun bumbu yang lain adalah gula, garam, dan kaldu. Masing-masing 1/2 sendok teh. Apabila nanti untuk garam kurang, bisa ditambahkan ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk cumi akan saya potong seperti ini. Oh maaf teman-teman, di tetangga sebelah masih renovasi rumah sehingga mungkin mengganggu ya, tak ketok itu, jadi mohon maaf. Ini ada airnya ya, ntar saya buang airnya. Saya gunanya saya potong begini. Nanti apabila kita masak, bumbunya bisa meresap ke dalam ya. Dan juga penampilannya kelihatannya lebih cantik ya. Ini ada daun katuk, daun satu. Satu lagi kita gunting. Ini tidak kita marinasi karena nanti gulainya sudah ada bahan-bahan untuk membuat tidak amis ya teman-teman. Ada kunir, jahe. Nah, ini kita siapkan. Ini teman-teman, ini tadi kental manis dengan santan kara saya jadikan 1 ya, menjadi berapa liter ini, sekitar 400
ml ya. Untuk ubi jalar akan kita kupas. Kita kupas teman-teman ya. Begini cara mengupasnya. Ini karena ubi jalarnya sudah 3 hari teman-teman agak mengeras ya. Seperti ini. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, tetangga sebelah lagi renovasi rumah. Seperti ini teman-teman, nanti kita potong-potong ya. Ini ubi jalar kita potong-potong dagingnya agak besar ya teman-teman. Teman-teman, kita potong-potong seperti ini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, daun kare kita potong begini. Nah, ini teman-teman. Daun kare kita sisihkan ya. Selanjutnya, serai kita potong-potong. Nanti kita chopper ya teman-teman. Kita chopper nanti. Setelah itu jahe dan lengkuas juga kita potong-potong kecil sehingga nanti kalau kita menchoppernya cepat halus. Untuk bawang putih dan bawang merah juga saya potong-potong biar cepat halus ya teman-teman ya. Ini kebetulan bawang putihnya sudah lama di kulkas, jadi nggak apa-apa, masih layak kepakai. Ini kita bawang putih, bawang merah kita potong tidak terlalu halus. Kita bikin 1 menjadi 3. Maksud saya potong begini biar cepat halus ya teman-teman. Nanti kita choppernya jangan pakai air, kita pakai santan yang sudah kita larutkan. Baik, ini saya masukkan ya. Ya teman-teman, saya lupa ini lombok merah juga kita masukkan ya teman-teman. Kita potong-potong dulu biar masakan kita nanti warnanya bagus, merahnya dari lombok ya. Ya, masukkan. Untuk tomat nanti kita potong menjadi 8 aja ya, biar besar-besar, biar penampilannya lebih cantik. Nah, untuk lombok rambitnya karena besar-besar begini, kita potong 2 aja ya. Kita potong jadi 2. Kalau yang kecil tidak usah kita potong.
ya teman-teman. Choppernya kita kasih kunir, kita tambahkan santan sedikit, kita tutup ya. Kita chopper teman-teman. Kita pakai yang merah dulu. Lalu kita pakai yang bawahnya. Lihat teman-teman ya, sudah halus apa belum? Sudah halus teman-teman ya. Kita masukkan teman-teman bumbu yang dicoper tadi. Kita bilas ya. Kita matangkan dulu teman-teman. Kita masukkan daun salam. Bawang putih, garam, gula, dan kaldu. Lombok kecil. Kita masukkan ubi jalar. Kita tunggu ubi jalarnya matang ya teman-teman. Ini agak merah nih karena tadi kena lombok merah ya teman-teman. Kita masukkan cumi teman-teman. Tadi sudah bersih ya, kita masukkan semua aja. Kita tunggu ubi jalarnya matang teman-teman. Kita koreksi rasa. Oh maaf, belum juga koreksi rasa teman-teman karena santan belum masuk. Kelihatannya ubi sudah empuk. Sudah itu cumi juga sudah ya teman-teman. Kita kasih santan dan kenal manis. Terus kita bubuhkan daun kara, maksudnya daun kare bukan daun kara ya. Tomat. Nah, baru ini kita koreksi rasa.
tunggu matangnya ya teman-teman, kita koreksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam sedikit ya teman-teman. Kita tambahkan garam sedikit. Aduk-aduk terus, kalau nggak aduk-aduk nanti santannya pecah ya teman-teman. Jangan rame-rame, ini lagi video. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya, share serta like, terima kasih. Dan teman-teman semua jangan lupa mencobanya, ini masakan bahannya bahan ubi jalar, bahan desa tetapi masuk ke kota. Bahkan teman-teman yang di hotel-hotel jangan lupa mencobanya, ini masakan yang enak banget, bahan desa rasanya sultan. Baik teman-teman, ini kelihatan sudah matang, kita matikan kompor ya. Bagi teman-teman jangan lupa mencobanya ya. Gulai cumi ubi jalar. Terima kasih teman-teman sudah mengikutinya sejak awal hingga akhir. Jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Ini masakan yang sederhana tapi enak banget. Tidak kalah loh, ini masuk restoran atau di hotel-hotel. Jadi bahannya tidak mahal, tapi kalau dimakan di restoran atau di hotel-hotel harganya menjadi mahal. Cocok banget teman-teman buat ide jualan. Ikan cumi, daun kare, ubi jalar. Nah, ini dia teman-teman, nampakannya. Baik, seakhir sampai sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.